Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama para jagoan Neon Channel. Oke, siang hari ini sekedar sharing dokumentasi pribadi, dokumentasi saat membuat radio BITX atau BITX Spectra. Mungkin ada banyak tutorial ya di internet maupun di YouTube cara membuat lilitan atau serba-serbi lilitan. Ini yang memanfaatkan barang bekas dari lampu hemat energi. Jadi teroidnya dari LHE, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ada yang mempergunakan kawat email. Ini contoh trivilar. Ini 6 lilit ya, menggunakan kawat email 0,4 ini. Ini jadi semua kawat langsung dipilin, diubet-ubet yang rapi, terus dililitkan seperti ini, langsung dililitkan. Nah, kemudian ada yang menggunakan ini juga, kalau yang ini bivilar, menggunakan kabel jaringan ya, kabel UTP seperti ini bentuknya. Biasa mukanya tinggal dimasukkan, katanya mengikuti arah jarum jam kayak gitu. Nah, kemudian ada yang model trivilar yang menggunakan kabel jaringan. Ini kalau saya ngikuti model ini, jadi dipilin tiga-tiganya kemudian dililitkan, itu tidak muat guys ininya, apa cincin tiroidnya tidak muat, akhirnya ngikuti tutorial yang seperti ini. Jadi satu kabel kita lilitkan dulu seperti ini. Ini ada tiga warna ya, warna yang biru putih ini saya lilitkan terlebih dahulu, kemudian yang putih coklat itu dibuat bivilar kayak gini. Mungkin juga sudah banyak berkeliaran di internet atau di YouTube ya, model seperti ini. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi satu kapat kita lilitkan dulu, kemudian kalau sudah selesai di sebelahnya membuat bivilar. Ini putih sama orange kawatnya seperti ini. Kemudian pernah tak coba saya bandingkan hasilnya antara yang menggunakan kabel jaringan dengan yang email, juga hampir sama sih hasilnya. Apa enggak ada perubahan, perbedaan yang sangat signifikan. Kurang tahu kalau teman-teman yang lain pengalaman di lapangan seperti apa, tentunya akan berbeda hasil rakitan atau beda tangan beda hasil kayak gitu. Seperti ini aja caranya. Jadi tetap menggunakan tiga helai, cuman ini kita lilit dulu satu kawat, agak kita tata ini, terus yang dua kawat menyusul di separuh-separuh, berarti ya separuh-separuh seperti ini. Gitu, serba-serbi lilitan memanfaatkan barang bekas seadanya. Ini dapat yang kecil kemarin ya, ini bivilar juga untuk BD139 ini ya, 4 lilit tuh guys. Ini hasilnya ada yang sudah bunyi. Thank you.
gitu guys. Itu serba-serbi lilitan. Jadi ada yang saya gunakan, ada yang menggunakan kawat email, ada yang menggunakan kabel jaringan. Jadi teman-teman nyari kabel jaringan, kemudian dilepas kulit luarnya ya, nanti tinggal diambil sesuai kebutuhan. Kemarin pernah ngukur sekitar 12 cm cukup ya untuk membuat trivilar. Nah, oke, itu thank you sudah bersama para jagoanion. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman yang lain juga punya cara yang berbeda. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.